Jadi sorotan, gestur Mahfud MD ingin gebrak meja dan pastikan gugat pilpres ke MK saat konferensi pers. Integritasnya sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Cawapres Mahfud MD memastikan dirinya tidak ragu-ragu menggugat pilpres 2024 ke MK. Hal itu disampaikan saat TPN Ganjar Mahfud melakukan konferensi pers pada Kamis 21 Maret. Dalam momen itu, tersorot tangan Mahfud mengepal hingga sedikit menggebrak meja. Mahfud pun mengaku akan menerima putusan MK pada akhirnya. Kami yang akan mengungkap demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya, sudah membuat fakta integritas. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi yang benar, berkeadaban dan berkeadilan, juga berhukum kan? Itu saja, makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.